Seringkali menerima komen negatif daripada netizen, anak tiri Datuk Seri Siti Nurhaliza Ashraf Khalid tampil membuka suara membela mentor dunia perniagaannya, Datuk Wira Dr. Azizan Osman. Menurut Ashraf, dia sering mendengar kata-kata sinis daripada netizen yang mendakwa dia berguru dengan seorang scammer, namun membidas tuduhan itu dengan mendakwa apa yang diperkatakan tentang Dr. Azizan itu sebelum tidak benar. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Tapi apa yang orang cakap pasal dok banyak yang tak betul, jadi saya rasa sebagai seorang daripada usahawan yang beliau bimbing dan transformasi, saya perlu untuk perjelaskan perkara ini. Dok sebenarnya adalah seorang jurulatih bisnes yang dah bantu banyak perusahaan kecil dan sederhana di Malaysia untuk capai jualan dalam jutaan ringgit, katanya dalam akaun Instagramnya hari ini. Baru-baru ini penyanyi nombor satu negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza memuji golongan usahawan bimbingan Richworks yang sentiasa menyokong antara satu sama lain untuk berjaya. Pelantun lagu Biarlah Rahsia itu turut berkongsi rasa bangga apabila anak dan menantunya iaitu Ashraf Khalid serta Tia Arifin antara usahawan bimbingan Richworks yang berjaya dengan produk mereka. Selain itu, tambah Ashraf, profil di bawah permentoran Titanium dengan sekitar 300 ahli bersama Spire dan Elite X berjumlah 3.7 bilion ringgit. Saya salah seorang Titan Premier bersama isteri Tia Arifin yang membawa jenama Mutiara Beauty selama 3 tahun terakhir. Alhamdulillah, bisnes berjaya untuk berkembang dan kekal dalam keadaan ekonomi yang mencabar. Asbab bimbingan dari Dok yang sentiasa menyediakan kami untuk hadapi apa-apa situasi, kami dapat jadi seperti yang anda lihat hari ini. Antara jenama lain yang Dok bimbing yang juga merupakan rakan saya seperti Sabella, Noah, PTTI, SKV, Andalusia, Hasnuri, Nuraisa dan banyak lagi, ujarnya. Ashraf memberitahu antara pencapaian yang dilihat beliau sangat kuat untuk PKS adalah Sabella yang berjaya buat jualan lebih dari 100 juta ringgit untuk 2 tahun berturut-turut dan SKV yang sehingga Mei lalu telah mencapai lebih dari 100 juta ringgit. Banyak lagi jenama lain atau pengasas yang sebenarnya asal dari zero yang Dok sudah bimbing sehingga menjadi terkenal. Malah ada juga bisnes yang dah lama tapi start sebelum transformasi, bahkan berkembang apabila belajar bersama Dok. Bagi saya, bisnes ini memang tak mudah tapi saya bersyukur Dok sentiasa ada untuk bantu capai apa yang saya nak capai. Jujurnya, saya ni adalah seorang anak murid yang tak bagus tapi Dok tak pernah putus asa dan buat macam-macam proses untuk pastikan saya menjadi orang lebih baik, malah pemimpin yang bagus. Hasil bimbingan Dok, saya rasa dunia sudah banyak berubah. Hari ini, hubungan saya dengan Allah, mak ayah, isteri, anak-anak dan orang sekeliling adalah jauh lebih baik dari dulu. Perniagaan kita juga Alhamdulillah semakin dikenali dan dipercayai ramai orang, katanya lagi.